hampir kiri kanannya, rumah kiri kanan di rumah ibu ini terbakar. Iya. Itu seperti apa waktu kebakaran itu? Kejadiannya berapa hari lalu? 3 hari lalu ya? Hari Rabu. Berapa itu? 11 kah itu? Iya, hari Rabu. Iya, hari Rabu tepatnya kurang lebih pukul 9 pagi. Saya dalam keadaan di rumah mau mencuci. Terus tiba-tiba ada suara ribut, kedengaran ada kebakaran. Yeah. Saya simpan punya cucian, saya keluar tengok, ada kebakaran di lorong satu. Itu apinya naik tinggi, Pak. Nah, itu kan pada saat itu kan kami semua kumpul di dalam, ada anak baru bangun tidur, ada main HP ya. Saya panggil sama anakku, sini kok anakku semua. Ada kebakaran, yang ada keluar. Terus ada di situ anakku kumpul di semua, ada di bapaknya. Kan kita suruh keluar anggota keluarga tak? Iya, saya kumpul dulu dalam rumah. Kita lihat dulu bagaimana keadaannya itu api. Iya. Tapi ternyata api semakin lama dia semakin meninggi. Iya. Hitam dan menyebar ke lorong ke sebelah. Iya. Masih lihat juga kita sampai kita keluar semua nak, kita keluar bahaya api keluar menjalar nih. Iya. Ambil semua berkasnya itu di dalam mana ijazahnya. Iya. Itu jadi yang sempat saya ambil satu tas. Iya. Terus saya bawa anak lewat lorong sini, bapaknya yang tinggal. Bapaknya yang tinggal dia lihat terus keadaan api, jadi saya kunci di rumah di sini maki iya dia mi keadaan ini rumah kenapa saya keluar misalnya dia tahu kejadiannya bagaimana pokoknya saya menyingkir nih tinggal bapaknya mami dalam rumah sini di samping dia lihat kenapa begini tambah menjalar mi api tetap dia berdiri terus dia bersih ke juga tanya terus lihat ya mudah-mudahan tidak kena gini anunya rumahnya sini berdiri menyebar ini penuh mi katanya semua ini penuh mi sampai di sini dia dapat mi di sebelah ini rumah kan warung dia beri penuh mi sama pemilik warung di sebelah dia berdiri dia lihat itu rumahnya ini terbakar dia bilang pemilik warung tidak ada mi warung lagi terbakar lari ke bapak mi ke sana lari ke belakang semua orang dia bilang habis mi rumah tidak ada mi karena kita lihat mata kasar dia lihat terbakar begitu jika jadinya jadi waktu itu bu kita lihat ini maksudnya rumah tanda tersentuh api nanti pada saat padam. Padam baru kita ke sini lagi nih. Ke sini. Itu padam tidak ada mi asap masih. Sudah asap putih mi. Kan terus bisa cepat-cepat lari. Tidak bisa lagi. Dia telepon. Kenapa mi rumah ke belakang? Kenapa mi rumah? Dia bilang, "Iya, alhamdulillah tidak aja tidak terkena aja dari jauh dia lihat tidak terkena aja." Ya, saya keliling dari depan sana lah, masuk ke sini. Dia bilang, "Jangan ke dulu masuk, Bu. Nanti ada bangunan runtuh." Biar minta pergi lagi ke rumahku. Ternyata ini sudah dibobol mi sama pemadam karena ada bara api di sini. Jadi saya buka mini pintu. Masuk semua di sini orang pemadam bobol semua ini anu. Oh, sempat ada bara api masuk sini. Iya, bara api di sini ini atap ini. Tapi ndak ini gimana? Tidak ada ini. Cepat ji maksudnya dipadamkan di. Cepat ji. Baranya ji ndak buka bara api. Bara api jadi. Bakar ikan begitu bara api. Bukan ji nyala api, Bu. Bukan nyala api. Kerjanya kita atau bapak apa? Kalau bapak menjual. Menjual apa itu? Menjual ini tetelan daging. Kalau kita? Kalau saya ibu rumah tangga. Katanya apa? Mengajar mengaji juga sini. Tidak. Siapa aja yang mengajar? Yang seringan itu bapak jadi sini dia ngaji-ngaji, bukan dia ngajar-ngaji, dia mengaji-ngaji biasa. Oh, sering mengaji. Iya. Di sikir-sikir. Malam-malam apa itu sering? Dia itu tidak ini Ji, dia tidak ada gitu aja dia mau apa. Pokoknya dia kapan ada kesempatan dia mau ini. Sikir-sikir. Iya, sikirnya kalau sikirnya dia tidak putus Ji. Sampai tidur dia mau tidur. Bagaimana pokoknya, itu sikirnya Ibu? Subhanallah itu, subhanallah walhamdulillah. Ada juga yang biasa di dalam HP itu yang dia itu. Kita dengar zikir begitu. Iya, saya dengar. Itu HP-nya juga dibunyikan itu yang lewat. Mungkin itu mi alam-alam awalannya. Iya, mungkin itu mama. Kalau berupa harta tidak ada apa-apa yang bisa saya sedekahkan. Itu saja silaturahmi bersama tetangga. Itu saja yang dipelihara, Bu. Iya, itu ya. Siapa? Kebakar. Oh, dia ada di sebo.